Seorang pemilik kedai mencuci kenderaan dari Perak menawarkan khidmat membersihkan kenderaan yang terjejas akibat banjir secara percuma di Masjid Bandar Bukit Raja Kelang, Selangor. Saiful Bahari Azhar menawarkan khidmat percuma itu bertujuan meringankan beban mangsa banjir di kawasan Bandar Bukit Raja. Masa saya tengok berita berkenaan dengan banjir dekat Shah Alam, Selangor lah, khususnya Selangor, Melu. Jadi banyak kena orang, diorang tak sangka yang diorang akan kena. Jadi terlalu banyak kenderaan yang terlibat. So kita ambil inisiatif tu lah untuk turun dan bantu. Untuk kita ambil keuntungan tu sebenarnya orang kata sepatutnya lah kan. Tapi kita cuba ambil satu jalan bantuan yang kita tahu kos untuk buat satu cucian ni agak tinggi. Jadi kita mahukan yang mangsa-mangsa tak berkemampuan lah khususnya, kita dapat mengurangkan beban mereka. Jadi kita nak bantu mereka lah, memang niat nak bantu. Kata Saiful yang menjalani misi bantuan itu bersama seorang rakannya, Syarul Nizam, kos bagi mencuci kereta-kereta mangsa banjir itu dibantu oleh ahli keluarga, rakan-rakannya dan penduduk setempat yang memberi sumbangan kepadanya. Hanya menggunakan tenaga kerja berdua, Saiful dan Syarul berjaya mencuci sebanyak 20 buah kereta mangsa banjir selama 13 hari menjalani misi bantuan tersebut. Ada mulanya masa saya buat operasi. Saya dah buat operasi ni dah 13 hari. Jadi kita, masa saya mula-mula tu, saya danang sendiri. Jadi bila kita dah run, kita dah jalan, ada kawan-kawan rapat saya lah. Jadi diorang pun ada buat collect-collect untuk bantu, sumbang sikit. Jadi daripada situ jugalah. Saya turun kat sini 2 orang. Setakat ni kita dah buat 20 buah kenderaan lah. Kita kerjasama dengan Masjid Bandar Bukit Raja ni untuk buat hebahan pada penduduk-penduduk yang terjejas. Sepenuhnya kita dana tu saya gunakan untuk pembelian barang operasi dan pembelian tu, contoh kemah saya beli untuk operasi ni, dan kemah ni kita akan buat wakaf. Kita akan guna kemah ni, dan kemah ni kita akan wakafkan pada masjid lah sebenarnya. Kita akan wakaf pada masjid. Dan belen-belen dana tu ada yang kita salurkan pada tempat ni. Tambah Saiful, pihak Masjid Bandar Bukit Raja turut memberi kerjasama dalam menyediakan tempat yang selamat untuk menjalankan kerja-kerja mencuci kereta. Katanya lagi, pihak masjid turut membantu dalam memilih kereta yang bersesuaian untuk dicuci dan akan dihantar ke lokasi operasi Saiful dengan menggunakan trak tunda atau dipandu mangsa sendiri. Sementara itu katanya, kesulitan timbul apabila sesetengah individu datang ke tempat operasinya hanya untuk mengambil kesempatan atas khidmat percuma yang diberi Saiful. Kesulitan dari segi kerja tak ada masalah lah. Cuma kita ada kesulitan sikit untuk bagi kepercayaan pada mangsa. Kepercayaan tu maksudnya diorang bila tahu kita dari luar buat program percuma, jadi ada sedikit keraguan pada diorang. Dan ada juga yang rasa keselamatan dari segi kenderaan diorang. Jadi itu pun faktor-faktor yang saya kena educate lah untuk bagi tahu lah yang kita ni betul, yang kita ni memang niat nak bantu. Pertolongan pihak masjid dalam memilih kenderaan dan mangsa yang bersesuaian amat membantu Saiful bagi mengelak kesesakan dan individu yang berniat untuk mengambil kesempatan. Antara barangan yang digunakan Saiful bagi mencuci kereta mangsa banjir adalah water jet, mesin extractor, drill brush dan berus-berus detailing yang dibawa dari kedai mencuci keretanya, Megasan Auto Spa Detailing yang terletak di Simpang Pulai, Ipoh, Perak.